Wah, sudah waktunya ini ibadah online di Kafe Citra Raya. Ayo adik-adik, siapkan hati kita. Kita dengan semangat memuji Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita bersama-sama siapkan diri kita. Oke adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat ketemu lagi ya sama Loser Daddy. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah dan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau kumpulkan kami pada pagi hari ini. Walaupun kami masih harus melakukan ibadah secara online, kami percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun kami berkumpul ya Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tolonglah sejuga yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya kami dapat mendengarkan dengan baik semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita akan memuji Tuhan dulu ya. Sebelumnya, langsung akan rubah dulu. Ya, kita nyanyi lagu yang pertama. Pasti kalian ingat lagu ini ya. Gampang ya. Memuji Tuhan selalu ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, nah. Kita ingat ya, bagaimana dalam setiap saat dalam kehidupan kita, kita boleh tetap selalu memuji Tuhan, karena memang Tuhan itu baik bagi kita ya. Dalam kondisi corona seperti ini, kita dalam keadaan sehat, walaupun kita belajar dari rumah, Tuhan masih memberkati kita. Tuhan juga yang memberkati kedua orang tua kita dalam usahanya. Nah, adik-adik, kita masuk lagu yang kedua ya. Di dalam dunia ini ada dua jalan. Nah, orang kadang memilih, wah, saya pengen yang gampang-gampang saja, yang senang-senang saja. Tapi kita dalam Kristus, kita di dalam Tuhan, kita mengenal bahwa jalan yang selalu senang itu bukan berarti adalah jalan yang terbaik yang menuju kepada surga yang kekal ya. Yuk, kita nyanyi lagu ini supaya kita masih ingat apa pesan Tuhan bagi kita semua. Tuhan berkati. Lagi ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit.
yang lebar hati, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Ya, supaya kita ingat ya, bahwa walaupun kelihatannya sempit, susah, tapi itulah jalan yang Tuhan ingin kita lalui, dan Tuhan akan memberkati dalam setiap jalan yang kita jalani ini. Ya, yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan kami bisa memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kami semua. Tolonglah saya akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah timbangan dosa. Ya, kalian pasti tahu ya, timbangan itu apa. Nah, terus apa yang akan kita pelajari dengan ilustrasi timbangan ini? Sebelumnya, ingin kalian buka Alkitab ya. Kita buka di Galatia 6 ayat 26. Boleh bawa Alkitabnya sendiri, boleh baca apa yang ada di display ini ya. Udah, kita baca sama-sama ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, adik-adik, zaman dahulu, orang Israel itu percaya ya, mereka diajari bahwa kalau mereka melakukan hukum Taurat itu mereka bisa selamat ya. Nah, hukum Taurat itu mengajarkan apa sih? Satu, mengajarkan tentang apa yang mereka harus lakukan kepada Tuhan ya, dan mereka juga harus menjaga perilaku mereka supaya mereka baik. Nah, apakah itu sudah cukup? Nah, ternyata tidak ya. Kalau kita lihat, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak mungkin seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat ini. Nah, demikian juga adik-adik dengan kita sekarang ya. Banyak orang yang berkata, kita ini cukup berbuat baik saja, nanti dosa-dosa kita pasti akan diampuni. Nah, itu adalah hal yang tidak benar. Nah, kenapa tidak benar? Langsung kasih ilustrasi seperti ini ya. Kalian tahu pasti timbangan ya? Kalian pernah lihat timbangan nggak kalau ke supermarket atau ke pasar? Nah, kalau timbangan-timbangan saat ini ada seperti ini ya. Nah, ini contohnya kalau kalian ke supermarket, ini timbangan buah ya. Jadi nanti nunjukin nih 1 kilo, misalkan ini berapa gitu ya. Nah, atau di rumah ya, mama pakai timbangan untuk membuat kue. Nah, tapi timbangan ini sebenarnya agak sulit kalau kita memahami pelajaran yang akan kita ajarkan hari ini, ya. Nah, kalau saya ingin kenalkan timbangan yang zaman dahulu, mungkin kalian sudah nggak pernah lihat ya. Nah, ini namanya timbangan bebek ya. Jadi ini ada seimbang ya, harus seimbang kiri dan kanan. Ini nanti ada berat batunya. Atau ini ya, timbangan emas ya, untuk menghitung menimbang emas. Nah, bagaimana cara timbangan ini, yang dua yang terakhir ini? Saya kasih ilustrasi singkat ya. Nah, ini langsung nemu di YouTube nih, bagaimana orang menimbang ya. Jadi, ya orang akan menimbang itu melihat ya, kira-kira kiri dan kanan ini harus lebih ringan atau lebih berat ya. Itu harus ada batu ya. Nah, di sini ada yang ditimbang, ini batu timbangannya, gitu ya. Nah, kalau mereka seimbang, berarti dianggap sama beratnya. Tapi kalau tadi, yang ini lebih berat, ini lebih ringan, yang lebih berat akan turun ke bawah. Nah, banyak orang yang memikirkan bahwa hidup manusia itu seperti timbangan, adik-adik ya. Jadi, mereka berpikir bahwa
antara perbuatan baik dan dosa itu cara kerjanya seperti sistem timbangan. Nah, misalkan ya, ini lah saya ambil ilustrasi ini. Kita ini banyak berdosa ya. Dosa kita ini berat sehingga membuat timbangan kita ini, wah, seakan-akan gak pernah bisa seimbang ya. Nah, kenapa lah saya bilang kita ini hidup dalam dosa? Ya, Alkitab mengatakan ya, bahwa dalam Kejadian 6 ayat 5 bahwa sejak manusia diciptakan, kecenderungan manusia itu selalu ingin berbuat yang jahat. Jadi kalau kita bilang saya tidak berdosa, itu kita bohong ya. Kita mendustai diri kita sendiri. Kita ini penuh dosa setiap hari adik-adik ya. Ya, terus Alkitab dalam Mazmur juga mengatakan ya, Mazmur 58 ayat 4 mengatakan bahwa sejak dalam kandungan kita ini bahkan sudah ada berniat jahat ya, punya pikiran-pikiran yang jahat. Nah, kita sudah berpikir sedikit aja kita ini sudah berdosa. Jadi kalau ada orang yang bilang ya, nah, kita harus berbanyak berbuat baik nih. Kita harus memberikan banyak perbuatan baik supaya nanti timbangan kita ini seimbang ya, supaya timbangan kita ini sama, dosa kita ini sama dengan perbuatan baik kita. Benar nggak ini? Tidak benar adik-adik ya. Sama sekali ini adalah hal yang salah ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Nah, kenapa lah saya katakan ini tidak benar? Langsung ada satu ilustrasi ya. Nah, ilustrasi yang gampang aja. Langsung tanya nih, ini gambar ini benar atau salah nih perbuatan anak-anak ini? Ya, salah ya. Pertama, masih anak sekolah dasar ya, tingkat sekolah dasar naik sepeda motor. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, mereka berboncengan 3 orang ya. Kesalahan ketiga apa adik-adik? Mereka nggak pakai helm ya. Wah, ini bahaya sekali. Jadi mereka ini melanggar peraturan lalu lintas. 3 peraturan langsung dilanggar ya. Nah, ternyata anak-anak ini misalkan ketangkap sama bapak polisi ya, mereka di stop. Terus mereka bilang sama bapak polisi, "Pak," yang satu bilang, "Pak, saya kan selalu menolong teman saya, Pak. Saya selalu berbuat baik. Tadi saya sebelum naik sepeda motor ini, saya menolong teman saya. Jadi maaf ya Pak ya, kesalahan saya ini diampuni ya karena saya berbuat baik." Pak polisi bilang, "Gak bisa. Kamu ini pelanggarannya adalah kamu melanggar hukum lalu lintas." Nah, terus temannya bilang, yang lainnya lagi, "Pak, saya juga suka ngasih uang kepada orang miskin, Pak. Saya selalu sisihkan jajan saya. Jadi, mohon maaf ya, Pak ya. Ampuni saya ya. Kita nggak anggap aja kesalahan ini seimbang dengan perbuatan baik saya itu." Pak polisi bilang, "Gak bisa. Ini kamu peraturan ini kamu melanggar ya. Gak bisa, gak ada hubungannya," gitu. Terus yang satu lagi, masih mencoba ya, "Pak, saya juga suka berbuat baik loh, Pak. Ini saya suka mengantar orang tua, membantu orang tua berjalan, menyeberang jalan. Itu kan perbuatan baik, Pak. Masa sih, Pak, saya ini perbuatan baik ini gak bisa menggantikan perbuatan salah saya ini?" Pak polisi bilang, "Gak bisa ya. Itu gak ada hubungannya." Nah, lalu bagaimana? Nah, kalau hakim sudah mengatakan ya, Pak polisi atau hakim itu mengatakan bahwa yang benar adalah seperti ini harusnya. Kamu perilaku yang benar adalah kamu naik sepeda motor maksimum 2 orang dan pakai helm. Tapi kalau kamu seperti ini, kamu salah. Hukumnya salah, peraturannya salah. Apapun kamu bawa alasannya, tapi tidak bisa ya. Tidak ada hubungannya, nggak mungkin. Kamu bilang perbuatan baikmu itu bisa mengganti kesalahanmu ini. Nah, ya sama seperti ini. Jadi kalau orang bilang, "Nggak apa-apalah berbuat dosa sedikit-sedikit, nanti kita tebus dengan berbuat baik. Banyak memberikan ke gereja ya, banyak nyumbang, banyak bantu di gereja, banyak apa? Banyak ngajar dan sebagainya." Nggak bisa adik-adik.
itu semua tidak tidak mencukupi. Nah, walaupun kalaupun kita mau berbuat baik, ada dua loh syaratnya berbuat baik itu. Nah, kita bilang, kita buka ya Alkitab ya, coba langsung nggak tulis ini 1 Korintus 10 ayat 31 ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Nah, Tuhan Yesus berkata apa? Aku men, ini Paulus ya berkata ya, melalui menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, benar nggak kita setiap hari melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah? Kadang enggak adik-adik ya, kadang kita ini bantah orang tua, marah-marah sama mama, disuruh ini ngomel-ngomel. Itu kan enggak itu kan tidak memuliakan nama Tuhan ya. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya, Tuhan Yesus sendiri berkata deh di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Wah, kita ini baca Alkitab aja kadang-kadang susah adik-adik ya, apalagi melakukan firman Tuhan. Lalu, bagaimana kita ini bisa berbuat baik? Jadi, perbuatan baik kita ini nggak bisa menyelamatkan kita atau menghapus dosa-dosa kita. Nggak bisa. Ya. Tuhan mengatakan ya, kita tahu bahwa sebenarnya hanya melalui Tuhan Yesus saja kita ini bisa diselamatkan. Bukan melalui perbuatan baik, ya. Di sini di kitab Yesaya jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, Tuhan sudah menubuatkan, ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, yaitu dosa-dosa kita ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, oleh karena dosa-dosa kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepalanya. Dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi, karena Tuhan, karena dosa-dosa kita lah Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Ya. Dan Rasul Paulus mengatakan ya dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk siapa? Untuk semua orang. Tuhan tidak memilih untuk orang Indonesia, untuk orang Eropa, untuk orang Amerika, enggak, untuk semua orang. Supaya apa? Supaya mereka yang mau ya, mereka yang percaya itu mereka hidup. Tetapi tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Dosa-dosa kita akan dihapuskan. Jadi kita tidak berbuat baik karena untuk menebus dosa, tapi karena kita diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus. Ya, dosa-dosa kita terlepas dari hukuman dosa karena hanya karena Tuhan Yesus saja. Nah, jadi kembali ya, Alkitab mengatakan bahwa menuliskan apa yang harus kita lakukan. Dan kita tidak mungkin, kalau pakai ilustrasi timbangan ini, tidak mungkin ya, apa kita ini selalu bisa menyamakan dosa-dosa kita. Jadi, tapi hanya melalui Tuhan Yesus saja yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya. Nah, oleh karena itu, lalu saya ingatkan lagi ya di sini ya. Ini ditegaskan lagi nih dalam Roma 3 ayat 27 ayat 28. Jadi apakah ada dasarnya kita bermegah? Apakah kita bisa hebat gitu ya, bisa bilang, "Oh, saya hebat, saya bisa menghapus diri saya sendiri, menyebabkan saya selamat dari dosa." Enggak bisa, ya. Tidak berdasarkan perbuatan. Tapi karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus sendiri, ya. Kita harus beriman bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus
Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Tuhan bagi hidup saya, maka kita akan diselamatkan. Nah, ini kalian bisa catat nih di Roma 3 ayat 27-28. Terus mana lagi Alkitab yang mengatakan bahwa kita ini bukan karena perbuatan ya? Yang tadi, Galatia 2 ayat 1 ayat 16a. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi hanya karena kepercaya kepada Tuhan sajalah kita boleh diselamatkan. Dan itu pun adalah anugerah. Ya, kita boleh percaya itu adalah suatu anugerah, adik-adik. Banyak orang yang dikasih tahu gak mau percaya. Hatinya degil ya, hatinya tuh susah sekali untuk berubah. Nah, ini satu lagi ya. Di Efesus 2, 8, ayat 9. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu. Itu bukan karena kamu lahir dari keluarga Kristen. Bukan. Itu karena Tuhan sendiri yang memberikan. Tuhan sendiri yang mengatakan kepada hatimu untuk kamu percaya kepada Dia. Ya, jadi jangan kita sekali-kali memegahkan diri. Jangan sekali-kali kita menyombongkan diri kita bahwa kita ini bisa karena perbuatan kita. Tapi hanya anugerah Tuhan saja yang bisa menyelamatkan Lasse, bisa menyelamatkan adik-adik dari hukuman dosa. Ya, ayo Lasse ajak nyanyi satu lagu ya sebagai penutup. Ya, hanya oleh darah Yesus. Ingat, sebentar lagi kita akan merayakan hari apa? Paskah dan Jumat Agung ya. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapuskan kita dari hukuman dosa. Ya, langsung pengen lagu nyanyi lagu ini supaya adik-adik ingat ya, lagunya gampang dan ayah orang tua kita juga suka nyanyi lagu ini di kebaktian ya. Terlepas terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus, ku mendapat sentosa hanya oleh darah Yesus. Tuhan disalibkan, hapus segala dosa, hatiku sucilah hanya oleh darah Yesus. Membenarkan hanya oleh darah Yesus, hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Tuhan disalibkan, hapus segala dosa, hatiku sucilah hanya oleh darah Yesus. Baik, ketiga ya. Tiap hari ku menang hanya oleh darah Yesus. Aku masuk surga terang hanya oleh darah Yesus. Tuhan disalibkan, hapus segala dosa, hatiku sucilah hanya oleh darah Yesus. Ya, hanya oleh darah Yesus saja kita boleh diselamatkan. Nah, adik-adik ya, ingat, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu kematian dan hukuman di neraka. Hanya Tuhan Yesus,
Hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja yang bisa membuat kita selamat. Lalu, kalau gitu nggak usah berbuat baik aja. Oh, jangan. Kita justru berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Itu adalah pernyataan kita, perwujudan kita kepada orang lain bahwa saya melakukan perbuat baik karena Tuhan mengasihi saya lebih dahulu. Sehingga saya harus mengasihi banyak orang. Tapi ingat, bukan itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa adalah hanya kita percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami diingatkan bahwa hanya percaya kepada Engkau sajalah kami boleh selamat. Kami boleh mendapatkan kehidupan kekal saat kami meninggal nanti. Tolong kami Tuhan untuk selalu melakukan firman Tuhan. Belajar untuk selalu melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan. Dan ampuni kami kalau kami ada melakukan kesalahan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami dalam satu minggu ini. Dan minggu depan kami boleh kembali belajar firman Tuhan yang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sampai di sini adik-adik ya. Sampai jumpa. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya, kita terapkan firman Tuhan itu di sekeliling kita. Nah, kita minggu depan juga akan lanjut tentang cerita tokoh dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, ingat ya, minggu depan kita ketemu lagi. Sampai jumpa.